ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Asyahadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyahadu anna sayyidina muhammadan abduhu rasuluhu sadiqal wa'adil amin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika khatamin nabiyyin wa akramil awalina wal akhirin sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa farin ala al-muslimin ya qawiyya matin wa fisyar al-zalimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil alil azim. Salawat Allahumma salli ala sayyidina muhammadin muhyin nufus salatan a'inna biha ala jami'in durus wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina muhammad habibil mahbub syafilil alih farajil gurub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira ma ba'duh. Kita lanjutkan pembahasan tanazzu' fil amal, masih terkait manakala talib atau fi'il yang muhmal itu membutuhkan dhamir yang mahalnya bukan rofa, yang mahalnya bukan rofa. Seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa pada poinnya jika yang muhmal adalah yang pertama, jika yang muhmal adalah yang pertama, maka sama sekali yang pertama tidak boleh bersama dengan dhamir yang mahal selain rofa. Kemana dhamir itu? Pokoknya tidak boleh bersama dengan fi'il muhmal yang pertama. Lalu kemana dhamir itu? Dibuang jika dhamir itu laisa khabaron fil asli. Paham? Seperti ini, darabtu wa darabani zaidun. Tidak boleh darabtuhu wa darabani zaidun. Jelas? Jelas? Kalau sekarang dhamir yang mahal nasab itu ternyata khabarun fil asli, maka tidak boleh dibuang karena statusnya umdah. Karena asalnya adalah khabar, yang mana ini terjadi bagi amil yang menasabkan kepada dua maf'ul, seperti dhannah wa akhawatuha. Maf'ul pertama itu mubtada asalnya, maf'ul kedua adalah khobar mubtada asalnya, berarti sama-sama umdah. Kalau sama-sama umdah tidak boleh dibuang. Di satu sisi ada ketentuan fi'il pertama yang muhmal tidak boleh bertemu dengan dhamir yang mahal selain rofa. Di satu sisi dhamirnya umdah, tidak boleh dibuang. Maka solusinya diletakkan di belakang. Solusinya diletakkan wa iyyakun wa akhiran hu iyyakun huwal khabar. Paham enggak sampai di sini? Oke, contohnya terserah. Nah, karena ini adalah umdah, tidak boleh dibuang. Kalau memang yang muhmal yang pertama. Paham? Oke, ini berarti contoh B2 ini. Kalau yang al-muhmal huwal awal, ini berarti satu, ini dua. Al-muhmal huwas sani, ini dua. Berarti ini kita akan bicara contoh dari B2 satu. B21. B mansub 2 khabarun 1 yang al-muhmal huwal awal. Contoh begini ya. Ini ceritanya begini. Saya menyangka Zaid berdiri. Dhanna, saya menyangka Zaid pun menyangka saya berdiri. Contoh begini. Ini ya, saya menyangka dulu. Dhanantu. Paham? Dhanantu. Wa dhannani.
wa dhannani. Dhanantu wa dhannani Zaidan. Oh maaf. Dhannani. Ya. Dhanantu. Ya, dhanantu saya mengira Zaidan qa'iman. Oh maaf, dhannani dulu. Dhannani. Sebentar. Ya, dhanantu. Dhannani wa dhanantu Zaidan, ya. Benar. Mana kata saya sudah? Dhanantu, dhannani. Kok dihapus sih? Dhannani wa dhanantu. Muhmal yang pertama berarti. Ini jadi dua maf'ulnya dhanantu. Paham? Dhanantu saya mengira Zaid dak Zaid kok iman dak orang si mancing. Kemudian dhannani. Dhannah menyangka siapa Zaid? Ni dak kaula. Paham? Menyangka apa? Dak berdiri. Maka pakai dhamir. Paham enggak? Dhamir yang mahal nasab. Dhamir harus diletakkan di belakang karena tidak boleh diletakkan di sini. Paham enggak sampai di sini? Maka harus diletakkan di belakang, harus berupa dhamir munfasil. Yang mahal nasab. Apa dhamir munfasil mahal nasab? Iyahu, merujuk ke qaiman. Iyahu. Harus begini. Tidak boleh dibuang. Tidak boleh dhannani wa dhanantu Zaidan qaiman saja tidak boleh. Karena statusnya iyahu itu omdah. Kalau omdah diletakkan di sini tidak boleh. Ketentuan fi'il yang muhmal yang pertama tidak boleh bersama dengan dhamir yang mahal selain. Maka solusinya dhamir tetap tidak dibuang tapi diletakkan di belakang. Jadi hu ini rujuknya kemana? Qaiman. Paham enggak sampai di sini? Jadi dhanantu saya mengira Zaid dan dak Zaid kok iman dak orang si mancing. Dhannah nyangka pasrah Zaid ni dak kaulah iya huda karwa. Paham tak sampai di sini? Paham tak sampai di sini? Ini kalau yang muhmal. Kalau yang muhmal yang kedua tak ada masalah. B berapa ini dah? B 2 1. Yang sekarang B 2 2. Ya kan? Yang muhmal adalah yang kalau yang kedua bebas. Tidak ada masalah. Contohnya dhanantu. Ya. Dhanantu wa dhannani siapa yang menyangkaku? Zaidun qaiman. Nah, dhanantu Zaidan qaiman, ya. Karena yang muhmal yang kedua, paham enggak? Ini berarti jadi maf'ulnya dhanantu. Ngerti? Zaidan qaiman. Nah, ini wa dhannanihi boleh. Wa dhannanihi boleh atau dhannani mutasil boleh atau dhannani munfasil. Dhannani iyahu. Paham? Dhannani iyahu. Sama-sama bisa. Jelas? Fi kuntuhul hul kuntama. Dalam contoh kuntuhu ada perbedaan ulama tentang apakah dhamir mau dimutasilkan atau dimumfasilkan. Jadi sama-sama bisa. Jadi dhanantu ini jadi makmulnya dhanantu, yang dhannani ini qaimannya menjadi apa? Pakai dhamir. Tidak masalah. Karena yang muhmal yang kedua. Sampai di sini paham? Sampai di sini paham? Oke. Sekarang kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Sekarang kita lanjutkan. Ada kasus menarik. Kasus menarik bagaimana? Gini. Azunnu.
Maknanya saya mengira, saya menyangka, wa yadhun nani, wa yadhun nani, dan kedua orang itu menyangka, paham? Wa yadhun nani, dan kedua orang itu menyangkaku, paham? Kedua orang itu menyangkaku. Saya menyangka apa? Saya menyangka Zaidan wa Amron akhawaini. Saya menyangka ke sini dulu. Kita fokus yang tidak muhmal dulu. Ini tidak muhmal. Ini yang muhmal. Paham? Adunno, saya menyangka Zaid dan Umar itu bersaudara. Zaid dan Umar juga menyangka saya saudaranya. Ya, bukan bersaudara, om, saya sendiri kok. Saya menyangka Umar dan Zaid, Amr dan Zaid bersaudara. Zaid dan Amr menyangka saya saudara. Paham enggak? Nah, oke. Okay. Ini jadi masalah. Jadi masalahnya gimana? Kalau misalkan ini pakai domir, karena yang pertama yang amal, maka ini yang muhmal. Misalkan ini pakai domir, repot. Repotnya gimana? Kalau Zaid dan Amr menyangka saya adalah saudara, berarti saya sendiri apa berdua? Sendiri kan? Berarti isim mufradnya akhun apa? Akhwa ini apa? Akhun. Kalau nasab? Akhun. Paham? Kalau didomirkan, akhun jadi? Kalau didomirkan, bukan dikasih domir, didomirkan, akhon menjadi? Akhon menjadi? Apa? Domir apa? Pakai domir apa? Hah? Lah iya apa? Hah? Oh, paham? Sampai di sini paham? Paham? Oke. Maka di sini, karena wayadunani Zaid dan Amr menyangka saya adalah saudara, maka dikasih domir wa yadhunnani, pakai domir huruf fasil saja. Iyahu, misalkan pakai iyahu. Paham sampai di sini? Pakai di sini. Ini masalah. Masalahnya di mana? Oke, ini mufrad sesuai dengan ni. Karena yang disangka emang satu orang, maka mufrad domirnya. Paham? Paham? Oke. Tetapi yang jadi masalah, ini mufasir, ini namanya mufasir. Jadi amil yang diperbutkan itu namanya mufasir. Yang, ya mufasir itu artinya yang menafsiri. Iyahu ini disebut mufassar. Ngerti enggak? Yang ditafsiri. Nah, kalau pakai iyahu, oke, sesuai. Iyahu dengan ini masuk akal. Karena ni maf'ul pertama asalnya apa? Asalnya maf'ul pertama apa? Mubtada. Asalnya maf'ul kedua khobar. Mubtada dengan khobar sama-sama? Sama-sama apa? Lenda, sama-sama apa bentuknya? Sama-sama mufrad. Sama-sama sesuai. Paham? Tetapi tidak sesuai dengan mufassir. Mufassirnya tasniah. Ngerti enggak sampai di sini? Ngerti enggak sampai di sini? Mufassirnya tasniah, mufassarnya karena ingin menyesuaikan dengan asalnya mubtada mufrad khobar. Mufrad, ya mufrad sudah sesuai ini, sesuai dengan mubtada asalnya. Paham enggak sampai di sini? Tetapi tidak sesuai dengan mufassir. Ini masalah dan itu tidak boleh. Jadi pakai iyahu tidak boleh. Adunno wa yadunnani iyahu Zaidan wa Amron akhwaini tidak boleh. Paham enggak sampai di sini? Paham enggak sampai di sini? Oke. Okay.
Berarti agar sesuai dengan ini, diapakan ini? Agar sesuai dengan akhwa ini, diapakan? Dibaca? Dibaca? Iyahuma. Paham gak? Agunnu wayadunnani zaidan wa amron wayadunnani iyahuma zaidan wa amron akhwa ini. Cocok antara mufasir dengan? Tetapi masalah lagi, masalahnya di mana? Ini asalnya apa? Mubtada'nya apa? Ini mutakallim wahda. Ini problem. Mubtada mufrad, masa khabarnya? Nah, paham enggak sampai di sini? Jadi kalau iyahu yang jadi problem antara mufassir dengan kalau iyahuma memang mufassir dan mufassar tidak ada problem, tapi problemnya dengan maf'ul pertama. Karena maf'ul pertama asalnya mubtada. Sampai di sini paham? Maka kalau sudah problem dua-duanya seperti ini tidak boleh pakai dhamir. Ngerti? Tidak boleh pakai. Maka harus adhunnu wa yadhunnani. Apa? Langsung tidak pakai dhamir. Hah? Apa? Akhun. Ngerti? Tidak boleh pakai dhamir. Akhun zaidan wa amron akhawaini. Ngerti enggak? Karena pakai dhamir masalah ini. Pakai dhamir mufrad maklai sesuai agar sesuai dengan ni, tapi problem dengan akhawain. Kalau pakai dhamir biar sesuai dengan mufasir, problem dengan maf'ul pertama. Karena maf'ul pertama asalnya, maka tidak boleh pakai dhamir. Akhawaini langsung dimufradkan. Ngerti ya? Nah ini enggak masalah. Kan tidak sesuai ini dengan ini. Terserah, bukan dhamir. Ngerti enggak? Insyaallah. Yang penting ini tidak problem dengan ini. Ngerti enggak sampai di sini? Insyaallah. Ngerti enggak sampai di sini? Insyaallah. Oke. Jadi mau yang manapun yang muhmal dalam konteks seperti ini tidak boleh pakai isim dhamir. Misalkan yang pertama muhmal. Sama. Pokoknya dhamir harus di belakang. Yang pertama muhmal, ya dhamir tidak harus di belakang karena bukan dhamir. Pokoknya intinya oh, begini ya. Ya dhunnani Zaid dan Amr menyangkaku. Paham? Paham? Wa adhunnu. Yang muhmal yang pertama, wa adhunnu Zaidan wa Amron akhawaini. Akhawaini. Paham enggak? Paham enggak? Berarti yang muhmal yang pertama, karena Zaidan wa Amron akhawaini langsung menjadi makmulnya ini. Ngerti ya? Berarti ya dhunnani butuh lafaz yang menunjukkan makna? Makna apa? Makna apa? Maknanya apa? Saudara. Tasnia. Ya dhunnani ini butuh makmul yang menunjukkan makna saudara. Kalau pakai dhamir jelas tidak boleh, karena kalau muhmal di depan tidak pakai, tidak boleh pakai dhamir. Berarti letakkan di belakang, problem lagi. Mungki nganggu ya. Selama masih pakai dhamir, mau pakai iyahu, problem dengan ini. Mau pakai iyahuma, problem dengan ini. Maka langsung akhon. Tidak terjadi tanazu. Apa yang mau ditanazukan? Ngerti enggak? Insyaallah. Ngerti enggak? Insyaallah. Kan ada dhamir kayak, dhamirnya dhamir rafa ada masalah. Ya dhunnani kan dhamir rafa ini jadi fa'ilnya. Paham enggak? Jadi ini yang kelihatan sekali di sini. Jadi sekali lagi ini namanya apa? Mufassar. Akhwa ini. Jadi kalau contoh sederhananya ya, yang pertama koma wa qara'a siapa? Zaidun misalkan. Ya, koma wa qara'a Zaidun. Ini kan rebutan kan? Halo? Nah, maka dhamir yang di dalam ini yang nakdir apa? Huwa
Ini namanya mufas. Ini namanya mufasir. Ngerti enggak? Ngerti enggak? Yang muhmal, jadi ada istilah mufasir, ada tambahan istilah baru mufasir. Yang muhmal disebut apa kemarin? Hah? Talib. Yang butuh apa? Butuh domir. Ngerti enggak? Ngerti enggak? Ini paham enggak ini? Paham enggak ini? Ya. Jadi kalau pakai domir di sini iyahu, problemnya dengan mufasir. Kalau pakai iyahuma, problemnya dengan maf'ul pertama. Maka tidak boleh domir sama sekali langsung dijadikan isim. Isim tidak boleh pakai isim domir, berarti harus dijadikan isim dohir. Ngerti enggak? Ngerti enggak? I should fuck her in the best.